Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Dedi. Saya akan menyebutkan komponen-komponen sistem elektronik beserta fungsinya. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai penyedia arus listrik untuk semua sistem kelistrikan mobil. Yang kedua ada kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai memutus dan menghubungkan arus dari baterai ke primer coil pengapian. Yang ketiga ada ignition coil, berfungsi sebagai menaikkan tegangan baterai dari 12 volt ke 20 kV secara cepat dan singkat. Yang keempat ada transistor unit, yaitu berfungsi sebagai komponen utama yang bertugas memutus dan menghubungkan arus primer. Yang kelima ada busi, berfungsi memercikkan bunga api di ruang bakar pada langkah air kompresi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komponen pengapian elektronik. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.